Sekelompok geng motor dengan membawa senjata tajam beraksi di jalan raya di Sukabumi, Jawa Barat dan meresahkan warga. Sekelompok geng motor tersebut akhirnya diringkus pihak kepolisian. Dalam rekaman video terlihat belasan pemuda yang ditengarai adalah geng motor berboncengan mengendarai sepeda motor berkeliling dengan membawa senjata tajam di Jalan Cipatuguran, Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Dalam aksinya, mereka berteriak sambil mengacungkan senjata tajam dan menggesekkan ke aspal jalan. Aksi tersebut mereka siarkan secara langsung dan viral di media sosial. Usai viral, polisi langsung bergerak cepat dan menangkap anggota geng motor itu di berbagai lokasi. Menurut pihak kepolisian, belasan anggota geng motor tersebut diduga akan menyerang kelompok lainnya. Nah, HP jamin. Sudah lebaran, aman.